Hai semua, kembali lagi di channel aku. Jadi kali ini aku ingin membuat urap sayur menggunakan daun singkong dengan cara yang sangat simpel. Buat kalian yang ingin tahu caranya, tonton terus sampai habis ya. Jadi sayur yang saya gunakan ada daun singkong, kobis, dan kacang panjang. Kita rebus dulu sayurnya secara bergantian, kira-kira setengah matang atau sampai empuk. Bagi yang suka, sesuai selera saja ya. Kita taburin sedikit garam, dan untuk daun singkong ini kita harus merebusnya sampai benar-benar empuk. Setelah daun singkongnya sudah tidak panas lagi, kita peras seperti ini sampai airnya keluar dan kering, kemudian kita iris-iris supaya ukurannya tidak terlalu besar saat dimakan. Untuk bumbu yang dihaluskan ada 3 cabai besar, 5 cabai rawit, 6 bawang merah, 4 bawang putih, dan sedikit kencur. Bumbu lainnya ada 150 gram kelapa parut, 3 daun jeruk, sedikit terasi, 3 sendok teh gula merah, 2 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam. Panaskan minyak, kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Setelah bumbunya harum, kita masukkan terasi dan daun jeruknya. Kita tumis terus sampai bumbunya menjadi matang. Setelah bumbunya matang, kita masukkan kelapa parutnya, kemudian tumis sampai kering. Masukkan gula dan bumbu penyedap yang sudah kita bakar. Setelah bumbunya kering, kita masukkan semua sayurnya ke dalam bumbu ini. Kemudian aduk sampai tercampur rata, lalu matikan apinya. Nah, ini dia sayur urapnya udah matang dan siap untuk disajikan. Gampang banget kan resep sayur urapnya? Thanks for watching ya, semoga kalian suka dengan resep ini. Jangan lupa subscribe!